بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik kita untuk menghadiri sesi terakhir ya, dari kajian kita ini yang bertema konsep ya, mengajar bahasa Arab dengan standar ilmu lughah at-tatbiqih ya, konsep mengajar bahasa Arab kekinian dengan standar ilmu lughah at-tatbiqih. Ya. Taib ya ikhwan. Kita bincang santai saja ya. Enggak usah tegang-tegang dulu. Ya, capek dari tadi ya. Nah. Ini perlu saya ingatkan ya. Tadi saya bacakan sebuah ayat dari surah An-Nisa. Saya baca ya ayuhan nasu taqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Biasanya antum dengar apa? Min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira. Biasanya antum baca apa? Dengar apa? Rijalan kathira wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Biasanya antum dengar apa? قولا سديدا. Nah, طيب يا إخوان, yang antum biasa dengar itu keliru. Ya. Bacaan yang benar yang seperti saya tadi keliru. Kenapa keliru? Ya, karena saya tadi bacanya, baca Al-Qur'annya baca biasa, ya kan? Baca biasa, bukan tilawah, ya kan? Nah, kecuali orang baca tilawah, ya baca itu membaca itu ada dua. Membaca tilawah dan membaca bukan tilawah, baca biasa, baca Quran, baca hadis ya, baca kitab-kitab gundul, tafsir-tafsir, baca biasa, tidak ada idghamnya, tidak ada ikhfa-nya, tidak ada izharnya, tidak ada, dibaca rata semuanya tanpa huruf, tanpa kaidah-kaidah tajwid. Nah, tatkala seorang mengucapkan ayat
ya, dalam khutbahnya, itu pendapat yang benar, ya, bahwasanya kalau kita selipkan sebuah ayat ketika kita khutbah, tidak, kita tidak boleh, kita tidak boleh bertilawah. Dan ini yang difatwakan oleh guru kami, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau bilang, ya, orang yang berkhutbah itu atau orang yang ceramah umum itu tidak boleh dia bertilawah. Ya. Tilawah itu khusus untuk apa? Orang mengaji. Mengaji sendiri, antum mau ngaji ya tilawah. Atau mau sholat, tilawah. Kalau mau khutbah, selipkan ayat atau dua ayat atau tiga ayat, ya bacaan-bacaan biasa. Ya. Makanya tadi itu tuh, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Jangan dibaca nafsi wahidah. Itu baca tilawah atau tidak? Tilawah. Dan tentunya saya salah. Nah, ini kesalahan yang sangat sederhana, ya. Yang seluruhnya, seluruh ustaz Indonesia salah pada masalah ini, ya. Nah, tapi ikhwan, ya, kita bicara santai saja, ya. Ilmu lughah at-tatbiqi, apakah itu? Ya, ilmu lughah at-tatbiqi, apakah itu? Ya. Ilmu lughah at-tatbiqi ini, ya, dalam bahasa Inggrisnya apa? Applied linguistic. Ya, ilmu lughah at-tatbiqi. Dia adalah cabang dari ilmu al-lisaniyat. Ya, cabang dari apa? Cabang-cabang dari ilmu al-lisaniyat. Ya. Biasanya disebut ilmu al-lisaniyat atau biasanya juga disebut ilmu lughah. Ilmu bahasa. Disebutkan setelah al-lughah sesuatu? Tidak kan? Al-lughah. Berarti al-lughah di sini maksudnya apa? Hah? Al-lughah bahasa. Maksudnya apa di sini? Ilmu lughah. Maksudnya apa? Seluruh bahasa. Ya. Di sana ada khusus ilmu yang mempelajari seluruh, ya, asalib, aturan-aturan, ya, apa hubungan antara bahasa dari seluruh bahasa-bahasa yang ada di dunia, mulai dari bahasa Indonesia, ya, bahasa Melayu dipakai oleh beberapa negara seperti bahasa Indonesia, orang Indonesia, Malaysia, Thailand, Fatonia, Fatonia. Kemudian beberapa daerah di Filipina. Kemudian dipakai juga di Malaysia. Ya. Kemudian bahasa Malaysia ini terpecah lagi menjadi berapa? Beberapa bahasa, beberapa lahjah, ada lahjahnya orang Indonesia, ya, ada lahjahnya orang Malaysia. Dari bahasa Indonesia ini terpecah lagi menjadi banyak bahasa. Ya, bahasa Bugis, bahasa Palopo, bahasa Luwu, ya. Bahasa apa tadi? Orang Luwu? Bahasa Luwu? Bahasa Pai? Tai? Bahasa Tai? Ini semua ikhwan, ya. Ini semuanya ada asal mulanya. Ya. Ulama bahasa ini yang tidak ada kerjaan, ya, mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini. Ya. Tentunya ada faedahnya sebenarnya. Ada faedahnya. Dari sisi apanya faedahnya, ya, khususnya terhadap ilmu lughah at-tatbiq ini faedahnya adalah, ya, jadi kita sebutkan dulu definisinya. Definisinya ilmu lughah at-tatbiq adalah ilmu yang mempelajari, ya, tentang, ya, aplikasi
ya, tentang pengaplikasian kasihan terhadap teori-teori sebuah bahasa dan juga mempelajari ya permasalahan yang terkait antara dua bahasa yang digunakan oleh si pelajar ya. Jadi pelajar itu ikhwan, mereka kan ada dua bahasa, iya kan? Yang pertama lughatuhu al-um, bahasanya dia yang dinamakan bahasa ibu. Apa bahasa ibu kita? Bahasa Indonesia. Taib. Kemudian bahasa yang kedua, apa maksudnya? Al-lughatu al-athaniyah. Hah? Orang ilmu lugha tatbiki biasanya mendefinisikannya ya, mengartikannya sebagai ilmu apa? Al-lugha athaniyah. Kalau lughatul um dibahasan dengan al-lugha al-ula. Kalau apa? Bahasa yang kedua didefinisikan seperti apa? Al-lughatu athaniyah. Bahasa apa maksudnya itu? Bahasa yang akan dipelajari, bahasa asing yang dia akan pelajari. Contohnya orang Indonesia belajar bahasa Inggris, maka bahasa yang pertamanya apa? Bahasa Indonesia. Bahasa keduanya apa? Bahasa Inggris. Jadi bahasa yang asing yang dipelajari. Seperti orang Amerika belajar bahasa Indonesia, berarti orang Amerika bahasa ibunya apa? Bahasa Inggris. Ya, bahasa keduanya apa? Bahasa Indonesia. Paham ini? Nah, ilmu lugha tatbiq ini para ulamanya ya, mereka berkumpul mempelajari bagaimana permasalahan yang terdapat antara kedua bahasa ini. Supaya apa? Untuk memunculkan sebuah ya, jalan keluar ya, cara termudah dalam mengajarkan bahasa asing tersebut kepada orang tersebut. Paham ini? Ya, seperti orang Cina ya, perhatikan ini, orang Cina mereka tatkala belajar ya, orang Cina belajar bahasa Arab, berarti orang Cina ya, bahasa ibunya apa? Bahasa Cina. Berarti bahasa keduanya apa? Bahasa Arab. Baik. Seperti sumpah orang Cina, ulama ahli lugha, ulama ilmu lugha tatbiqi ya, meneliti bagaimana permasalahan yang terjadi antara kedua bahasa ini sehingga mereka dengan mudah mampu mengajarkan anak-anak orang Cina bahasa Arab. Paham ya? Ini fungsinya untuk memudahkan bahasa keduanya ini, yakni bahasa asing yang akan dia pelajari, yang dia akan pelajari. Makanya ini ikhwan, ilmu lugha tatbik ini bukan hanya terkhusus bahasa Arab saja, tapi seluruh bahasa. Makanya orang yang masuk di doktoral dan magister ya, kuliah ini ya, mereka itu harus kuasai banyak bahasa. Ya, kuasai banyak bahasa. Dan di Arab Saudi sendiri bakalaureus dan magister sudah ada. Sudah ada. Ya, cuma doktoralnya tidak ada di Arab Saudi. Doktoralnya tidak ada di Arab Saudi. Tapi di mana mereka belajar? Siapa yang tahu? Tahu enggak di mana? Seperti guru saya, ya, namanya Dr. Soleh Al-Usaini. Ya, beliau mantan ya amit ya kepala pengajar bahasa Arab untuk non Arab. Seperti orang-orang asing yang masuk di kampus saya, beliau adalah kepalanya.
magisternya, baklerusnya dengan magisternya beliau ambil di kampus saya Jamiatul Imam Muhammad bin Suud Al-Islamiyah di Riyadh. Akan tetapi doktoralnya tidak ada di Arab Saudi. Tahu enggak ambil di mana? Di Inggris. Ya, di Inggris. Ya. Asalnya permasalahan ini Inggris yang kuasai. Bayangkan perhatian mereka terhadap bahasa kita lebih besar daripada kaum muslimin terhadap bahasanya mereka. Bayangkan ikhwan, luar biasa. Bagaimana tidak cemburu sekali kita ya. Ya ikhwan, mereka sampai tingkatannya sudah luar biasa sekali. Iya, dan berhasil. Contohnya apa? Contohnya saya lihat hasil yang saya ajarkan itu usaha dari mereka sebenarnya. Kalau antum mau tahu. Ya. Baik. Kemudian ya ikhwan, jadi sudah paham ya, ilmu lughat tatbik itu apa? Salah satu cabang dari ilmu lughat, ilmu seluruh bahasa. Dan ilmu tatbik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang aplikasi, bagaimana mengaplikasikan teori-teori secara bahasa, secara umum, dan juga mempelajari tentang muskilah yang terjadi antara dua bahasa, yaitu bahasa yang pertama dan bahasa kedua. Maksudnya bahasa pertama apa? Bahasanya orang itu sendiri, pelajari itu sendiri. Bahasa kedua apa? Bahasa asing yang akan dia akan pelajari. Contohnya tadi, saya hampir lupa, orang Cina, mereka itu muskilahnya tahu enggak? Tahu enggak muskilahnya mereka? Masalahnya mereka terhadap bahasa Arab. Mereka itu ketika mengucapkan sebuah kata, mereka tidak bisa sukun. Tidak bisa tidak bisa sukun. Lisannya pun, walaupun mereka tahu tidak boleh disukun, tapi lisannya mereka tidak bisa sukun. Itu masalahnya mereka. Contohnya apa? Ya, saya kalau di Arab Saudi dipanggil Arif ya. Ya, kalau di Indonesia dipanggil Muhammad. Tayyib. Contohnya ada teman saya namanya Ishak. Ya. Nama aslinya beliau Cheng siapa lagi? Apa lagi namanya? Bukan Cheng Ho, bukan. Apa namanya? Saya lupa. Ini teman sekamar saya nih, masa saya lupa. Saya sudah lupa ya. Pokoknya nama muslimnya ini mahasiswa Cina, tidak boleh pakai bahasa Arab. Namanya itu tidak boleh pakai bahasa Arab, dilarang oleh pemerintah mereka. Namanya mereka, makanya mereka itu punya dua nama. Ada nama asli Cina dan ada nama bahasa Arabnya. Ya. Cuma nama bahasa Arabnya beliau namanya Ishak. Ya, hafizahullah taala. Beliau itu kalau panggil saya, ini sudah 3 tahun belajar. Kalau panggil saya, dia tidak bisa panggil Arif. Dia panggilnya apa? Arifu. Arifu. Saya sudah berapa kali bilang sama beliau, panggil nama saya Arif. Ya, karena itu sukun Arif. Arifu. Tidak bisa. Ini diantara hasil penelitian mereka. Ya. Ini permasalahannya. Bahasa Cina itu tidak boleh disukun, tidak boleh, ya harus berharakat semuanya di akhirnya. Ya. Adapun bahasa Arab ketika waqf, ketika berhenti, maka harus apa? Wajib sukun. Ini diantara permasalahannya. Paham ya? Makanya penelitian mereka ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Ya, dan saya banyak mempelajari berapa macam ya hasil-hasil yang didapatkan
di uslub-uslub antara dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Dan juga seorang pengajar itu, ikhwan, seorang yang pengajar bahasa Arab yang sejati itu, dia harus tahu apa muskilahnya, apa permasalahannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ya, atau apa permasalahannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Paham ini? Baik. Ini yang antum harus pahami. Dan pengajar itu, ya, ketika dia mulai dengan teorinya, ya, dia mulai mengajar bahasa Arab, ilmu nahunya. Seumpama ya, saya kasih contoh ya, tentang susunan, ya, susunan seumpama ya, tentang penentuan, ya, tentang penentuan kedudukan kata dalam bahasa A, bahasa Indonesia dan bahasa A, Arab. Tayyib. Ini yang wajib antum ketahui. Dalam bahasa Indonesia, ya, atau bahasa Arab, menentukan sebuah kata itu dalam bahasa Arab, ya, menentukan kedudukan sebuah kata itu, yakni kata itu subjek kah, atau kata itu predikat, kata sifat, keterangan, itu ditentukan oleh apanya ya ikhwan? Oleh apanya? Harokat akhir. Saya kasih contoh ya. Doroba, apa artinya doroba? Memukul. Zaidun Khalidun. Zaid siapa itu? Nama orang. Afan. Khalidan nama orang juga. Baik. Di sini dharabah posisinya sebagai apa dia? Hah? Subjek, predikat ya? Iya, predikat. Ya. Atau fi'il. Tayyib. Sedangkan Zaidun kedudukannya sebagai apa? Subjek atau pelah atau fa'il. Ya. Apa tulisannya sub? Pakai C atau pakai K saja, subjek. Ya, atau fa'il. Baik, Khalidan posisinya sebagai apa? Hah? Objek yang dikenai pekerjaan atau ke apa? Dalam bahasa Arab namanya apa? Maf'ulun bih. Tapi sekarang daraba Zaidun Khalidat. Telah memukul si Zaid Khalid. Siapa yang memukul? Zaid. Siapa yang dipukul? Taib. Mengapa antum memvonis si Zaid sebagai pelakunya? Dan mengapa antum memvonis Khalidan sebagai objeknya? Hah? Harakat terakhirnya. Ini dalam bahasa Arab. Taib. Dikarenakan karena penentuan kedudukan kata itu, subjeknya, predikatnya kah, atau objeknya, ditentukan oleh apa? Harakat akhir sebuah kah?
berkata. Paham ini? Mau buktinya? Nah, coba balik saja ini harakatnya. Balik saja. Ya. Balik saja. Kalau seumpama kita katakan daraba Zaidan Khalidun. Sekarang siapa yang memukul? Siapa yang memukul? Khalid sekarang. Terbalik sekarang. Subjeknya siapa? Khalid. Siapa yang dipukul sekarang? Zaid. Sekarang dia sebagai objek. Kenapa ya ikhwan? Apa dalilnya? Hah? Karena harakat akhir. Sekarang bahasa Indonesia. Menentukan sebuah kata, ya, kedudukan dalam bahasa Indonesia ditentukan oleh apanya? Nah, siapa yang bisa jawab? Hah? Apa awalnya, akhirnya, apa itu? Saya kasih contoh ya. Ya, kasih contoh. Saya kasih contoh. Bukan masalah predikatnya ini. Ya. Khalid, afwannya bahasa, tulisan bahasa Indonesia cantik sekali. Ya, Khalid memukul Zaid. Sekarang siapa? Ini predikat ya. Sekarang siapa yang subjek dan siapa yang objek? Siapa yang subjek? Khalid. Siapa yang objek? Zaid. Paham ini? Ya. Coba kita tukar tempatnya. Ya. Tukar tempat saja ini. Khalid setelah memukul, ya, Zaid sebelum memukul. Zaid memukul Khalid. Sekarang siapa yang subjeknya dan siapa yang objeknya? Hah? Zaid subjeknya, Khalid sebagai apa? Objeknya. Maka dalam bahasa Indonesia menentukan sebuah kedudukan dalam kata ditentukan oleh apanya? Posisi katanya. Tergantung letak katanya. Kalau dia sebelum kata kerjanya ya, tentunya fa'ilnya. Ya kan? Ini diantara apa? Diantara penelitian ulama ilmu lughah at-tatbiqi. Ya, ulama ilmu lughah at-tatbiqi. Yang ya, pengajar itu harus ajarkan santrinya ketika mengajarkan bahasa Arab. Taib ikhwan. Kira cukup ya masalah tentang permasalahan ilmu lughah tatbiqi secara global. Sekarang kita memulai ke konsepnya. Ya. Bagaimana konsep? Ya. Mengajar bahasa Arab itu. Ya. Bagaimana konsepnya? Sehingga banyak sekali terjadi berbagai macam masalah. Ya. Di antaranya ada orang futur baru satu pekan ngajar. Ya. Hari pertama ikhwan kayak tablik akbar yang datang. Iya, ini kan nyata. Tablik akbar ya ikhwan. Biar mungkin anak-anaknya dia kasih ikut. Tablik akbar. Ya, hari kedua ya kayak salat Jumat. Ya. Hari kedua ke hari ketiga kayak salat subuh sudah. Ya, kurang sekali yang datang. Ya, ini karena guru tidak memiliki konsep dan juga kitab yang digunakan ya tidak sesuai. Taib. Coba perhatikan. Kita
dalam mempelajari bahasa apapun di dunia, ya, kita mengejar empat target. Empat target, ya, yang kita kejar dalam mempelajari bahasa apapun itu. Ya. Dan empat target ini, ya, diistilahkan dengan apa? Al-maharat. Al-ghawiyah. Al-ar. Arba. Empat skill, al-maharat skill, al-lughawiyah skill bahasa, al-arba yang empat. Yani empat skill bahasa. Nah, yang pertama ya. Coba kita pikirkan, ikhwan. Antum kalau mau belajar bahasa Arab, ya, apa hasil yang antum ingin raih? Yang sederhana saja, yang paling nampak. Antum mau belajar bahasa Inggris, ya, apa hasil yang ingin antum raih? Bisa bercakap. Baik. Namanya muhadatsah. Ya, bercakap. Atau speaking, ya, speaking skill. Ya. Baik. Apalagi selain bercakap? Antum maunya selain bercakap apa? Hah? Menulis. Karena apa? Setiap bahasa itu lain-lain tulisannya. Iya kan? Bahasa Makassar tulisannya apa? Lontara. Ya, bahasa Indonesia Romawi. Bahasa Inggris Romawi. Ini kebetulan sama saja. Seperti bahasa Somalia juga Romawi juga. Tapi kalau semua bahasa Cina. Perlu latihan menulis? Perlu. Bahasa Jepang beda lagi. Bahasa Korea? Korea Selatan beda, Korea Utara beda. Ya, makanya perlu apa? Skill menulis. Namanya Al-Kitabah. Apa atau bahasa Inggrisnya apa? Saya enggak tahu bahasa Inggris, ya. Writing. Wiri. WR WR sudah rating. Saya enggak tahu bahasa Inggris, ya. Saya 7 orang bersaudara, enggak ada yang tahu bahasa Inggris. Ya. Tapi bukan aib, ya. Ya. Yang aib itu kalau kita tidak tahu bahasa Arab. Ya. Itu yang aib. Yang jelas saya tidak tersinggung, ya. Terserah yang mau tersinggung, silakan. Ya. Skill apa lagi selain, ya, muhadatsah al-kitabah? Membaca, ya. Supaya kita mampu membaca apa yang kita akan tulis. Ya. Bacaannya orang Arab beda, ya, bacaannya orang Inggris beda, bacaannya orang Cina beda tulisannya. Kita harus pandai membaca, ada kaidah-kaidahnya. Ya, taib. Namanya apa dalam bahasa Arab? Al-qira'ah. Ya, apa anunya bahasa Inggrisnya? Reading. Reading. Ini dia bilang orang Arab bahasa Inggris itu bahasanya orang gila, katanya. Ya, lah yang dia tulis, lah yang dia bilang. Ya.
Nah, dan skill yang terakhir adalah apa? Al-istima', mendengar atau menyimak. Ya, menyimak. Apa bahasa Inggrisnya? Hah? Listening. Listening. Gini. Listening skill. Taib ya ikhwan. Coba perhatikan. Dari al-maharat al-lughawiyah al-arba ini, di sini kita bisa menyimpulkan seluruh permasalahan yang ada di dunia ini. Mulai ujungnya sana sampai ujungnya situ. Nah, di sini dia, kita bisa kumpulkan permasalahannya apa. Ya. Orang dalam mempelajari bahasa apapun, dia butuh menguasai 4 skill dalam mempelajari bahasa tersebut. Betul atau tidak? Yaitu al-muhadathah, speaking skill, al-kitabah, writing skill, al-qira'ah, reading skill, al-istima', listening skill. Al-istima' ya, bukan al-istima', ya, al-istima', ya. Listening skill. Menyimak. Coba perhatikan ikhwan, coba perhatikan. Ya ikhwan, coba perhatikan. Orang Arab, perhatikan ini. Orang Arab atau coba perhatikan kitab yang biasa kita gunakan di pondok-pondok. Kitab apa itu? Untuk pemula. Tuhfatu Tsaniyah. Tsaniyah, Tsaniyah ya. Tsaniyah. Di antaranya apa lagi? Muyassar. Baik. Kita fokus saja kepada ini ya. Tuhfatu Tsaniyah dan Muyassar. Ya ikhwan, Tuhfatu Tsaniyah. Perhatikan, Tuhfatu Tsaniyah. Itu siapa pengarangnya? Ah. Tuhfatu Tsaniyah syarah dari Al-Ajrumiyah. Al-Ajrumi sendiri yang pemilik matanya itu namanya Ibnu Al-Jurrum. Sedangkan Tuhfatu Tsaniyah Muhyiddin. Kapan beliau ya Muhyiddin. Coba perhatikan ikhwan. Ini Muhyiddin dia karang kitabnya Tuhfatu Tsaniyah itu untuk siapa sebenarnya? Ah. Ini Muhyiddin orang Mesir beliau. Beliau karang untuk siapa? Orang Mesir bahasanya apa? Bahasa Arab. Paham ini? Taib. Tatkala Tuhfatu Tsaniyah ini saya jelaskan problem yang terjadi ketika mengajar Tuhfatu Tsaniyah. Antum pergi di pondok manapun di Indonesia, antum mau belajar bahasa untuk pemula, disuguhi oleh kitab Tuhfatu Tsaniyah, walaupun dikasih matannya saja Ibn Jurumiyah. Ya, betul atau tidak ini? Betul kan? Ya. Taib. Tapi apa yang terjadi ikhwan? Ya. Di antaranya ada satu hari semangatnya luar biasa, ya. Hari ketiga sudah tidak ada. Di antaranya ada yang istiqomah, ya, tapi ujung-ujungnya gila. Ada seperti ini. Saya ketemu orangnya di Pinrang. Katanya ada anak pesantren itu, katanya Ustaz. Ya, dia belajar bahasa Arab, baca kitab katanya sampai gila. Ya, kitab apa yang dipelajari? Tuhfatu Tsaniyah katanya.
sampai gila. Bagaimana tidak gila? Tidak connect memang. Ya. Bagaimana tidak gila? Coba perhatikan. Tuhfatu tsani ikhwan, ini dibuat untuk siapa? Orang Arab atau non Arab? Orang Arab. Bukan untuk non Arab. Untuk orang Arab seperti orang Mesir, orang Yaman, orang Saudi, orang Sudan, ya orang Mauritania, silakan pakai, tidak ada masalah. Yang dimana kondisi orang Arab ini dari empat maharat al-lughawiyah, mereka kuasai yang mana? Hah? Mereka semua? Siapa yang bilang semua? Apakah semua? Semua orang Arab bisa menulis? Contohnya siapa yang tidak bisa menulis? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang paling fasih berbahasa Arab tapi tidak tahu menulis. Ya. Apalagi yang tidak bisa? Ini yang pertama. Yang tidak bisa apa lagi? Hah? Membaca. Siapa yang tidak bisa membaca? Seperti Nabi sendiri. Tidak tahu membaca. Atau suki kitab. Tidak bisa membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersamaan itu ada mukjizat padanya, yaitu Al-Qur'an. Baik. Ini beliau karang Tuhfatu Tsani ya, yang di mana beliau karang untuk orang Arab, yang di mana orang Arab tersebut sudah menguasai dua skill ini. Afan. Dua skill ini. Ya. Mereka hanya bisa berapa skill? Dua. Satu. Ya, alif dan ba. Ya, al-muhadatsah hanya bisa al-muhadatsah dan al-istima', hanya bisa mendengar. Ya. Kalau antum cakap sama dia, ya, ahlinya mereka bercakap. Apalagi mendengar, antum cakap ya, dia pasti bisa menyimak. Antum berkhutbah pakai bahasa Arab, mereka pasti bisa paham. Ya, tapi masalahnya mereka adalah tidak tahu ini kitabah dan al-qira'ah. Nah, jadi Tuhfatu Tsani, pengarang dari Tuhfatu Tsani, dia mengarang kitabnya ini. Jadi mana Tuhfatu Tsani ini diajarkan di seluruh Indonesia untuk pelajar-pelajar pemula. Ya, pelajar-pelajar pemula. Ya. Yang di mana Tuhfatu Tsani ini pengarangnya sendiri mengajarkannya kepada orang Arab, yang di mana orang Arab ini hanya menguasai al-muhadatsa dan al-istima. Berarti punya apa? Kalau kita gabungkan al-muhadatsa dan al-istima, mereka punya apa? Kosakata. Mufradat. Kosakata. Paham ini? Tayyib. Lihat keadaan yang seperti ini, ya. Buku ini, bayangkan ini. Pikirkan saja bagaimana kira-kira kalau sumpah Muhyiddin, pengarang dari Tuhfatu Tsani, melihat kitabnya diajarkan oleh non-Arab. Ya. Mungkin beliau banting-banting orang, ya. Karena tidak ridhonya terhadap apa yang dilakukan oleh orang terhadap kitabnya. Ya, tidak ridho pastinya. Karena beliau peruntukan untuk non-Arab. Beda skillnya ikhwan. Nah, tayyib. Sekarang kita mau ngajar bahasa Indonesia. Orang Indonesia kita mau ajar bahasa Arab. Kita lihat dulu kondisinya. Orang Indonesia ini kondisinya apa ikhwan? Dari empat skill ini, apa yang mereka bisa? Hah? Enggak, menulis ini maksudnya. Menulis ini ya, diantaranya bisa menulis, menciplaknya, melihat tulisan kemudian dia tulis. Dan diantaranya juga, dan ini yang paling penting, maksudnya menulis di sini adalah apa yang dia dengar dia bisa tulis. Itu maksudnya, apa yang dia dengar didikte dia bisa tulis. Ataukah dia
ingin tulis sendiri apa yang dia ungkapkan, tulis surat sendiri. Itu maksudnya menulis. Nah, apa yang mereka bisa dari empat skill ini, ikhwan? Hah? Apa? Membaca. Apakah betul membaca? Membaca di sini maksudnya bukan membaca Al-Quran yang ada harakatnya. Bukan. Kalau membaca maksudnya itu yang dimaksudkan, tidak perlu orang belajar bahasa Arab. Apakah andaikan semua kitab, ya, kitabnya ulama dari dahulu sampai sekarang ada harakatnya, tidak perlu orang belajar nahu, sudah ada harakatnya, enak sekali. Ya. Membaca di sini bukan maksudnya membaca Al-Quran yang ada harakatnya, tidak. Membaca di sini maksudnya membaca yang tidak ada harakatnya. Tuyip. Apa jawaban antum? Tidak ada. Ada mufradatnya, kosakatanya? Tidak ada secara mutlak? Ada sedikit. Tapi tidak teranggap. Seperti apa itu, ikhwan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu saja. Ya. Semua orang bisa assalamualaikum, waalaikumsalam, bismillah. Sudah. Paham ini? Tayyib. Sekarang ya ikhwan, antum pikir secara akal sehat. Seumpama saya mengajar, kalau antum sudah ilmu ini ya, ilmu yang saya sudah ajarkan pada antum tadi, antum pikirkan secara sehat. Bagaimana jika kitab ini saya ajarkan kepada antum? Bisa gila. Bisa gila. Betul. Ini Ibnu Al-Jurrum ajarkan kepada orang Arab yang mereka ini kuasai dua skill, muhadatsah dan istimah. Ada mufradatnya. Kosakatanya sudah dikuasai penuh. Tinggal mereka belajar apa? Membaca, yaitu pakai kitab ya, apa? Tuhfatul Thaniyah dan Al-Kitab. Ada latihan, ada kitab memang khusus latihan menulis. Itu saja. Dengan ilmu sharaf. Tinggal itu yang mereka pelajari. Paham ini? Paham ini? Tayyib. Makanya ya ikhwan, makanya coba perhatikan. Berangkat dibangun di atas apa yang kita jelaskan tadi. Ya, dibangun di atas apa yang kita jelaskan tadi. Buku bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Dan ini saya yakin semua ustaz di Indonesia tidak ada yang tahu. Dari ustaz-ustaz salafi kita tidak ada yang tahu. Kecuali ustaz-ustaznya NU. Oh, mereka jagoannya akhwan. Apalagi seperti Universitas Hidayatullah, Syarif Hidayatullah. Mereka ahli dari ilmu lughat tatbiq. Iya. Saya heran sekali, kenapa tidak ada yang kuasa ilmu lughat tatbiq. Ya, maka berangkat dari ya, penjelasan apa yang kita jelaskan tadi, maka buku itu kita bagi menjadi berapa? Dua. Ulama ilmu lughat tatbiq ya, membagi kitab itu menjadi dua jenis. Jenis yang pertama, ya, kitab bahasa Arab yang diperuntukkan untuk orang Arab. Ya. Al-Kutub, Al-Kitab lil Arab. Ya. Nah, kitab yang kedua apa itu? Kitab yang diperuntukkan untuk apa? Non Arab. Dibangun dari apa yang kita jelaskan tadi. Ya. Namanya apa? Kitab Al-Lughatu Arabiyyatu apa sambungannya? Siapa yang tahu? Masyhur ini di kitab-kitab, julul-julul kitab. Hah?
Ligoyilil Arabiyah. Mungkin boleh juga dikatakan seperti itu, tapi ada kalimat masyhurnya. Hah? Li ghairin natiqina biha. Ya. Li ghairi anna tiqi anna tiqi li ghairi anna tiqina biha. Ataukah dikatakan juga linnatiqina, linna tiqi tiqina bighairiha, bighairiha. Paham ini? Baik, kita akan sebutkan kitab-kitab apa itu. Al-Kitab lil Arab, kitab untuk orang-orang Arab seperti apa ikhwan? Ah. Tuhfah Ats-Tsaniyah, apa lagi? Ah, Syudzuh Al-Araf. Ya, kitab untuk sharaf. Apa lagi? Kawakib. Apa lagi? Ah. Al-Mulakhas. Ya, ini kitab yang dikarang oleh Dinas Pendidikannya Mesir. Al-Mulakhas. Nah, kitab apa lagi, ikhwan? Ah. Dan juga Al-Muyassar. Walaupun pengarangnya siapa? Orang Indonesia, yang dia karang untuk orang Indonesia. Ya. Tapi kita sebagai orang yang berkeyakinan ilmu lughah tatbiqi, kita anggap kitab ini sebagai apa? Lil Arab. Paham ini? Lil Arab, untuk orang Arab sebenarnya. Al-Muyassar. Makanya apa? Tidak ada yang bisa-bisa belajar pakai Al-Muyassar. Antum coba tanya, telepon semua ustaz, ada yang pernah bisa enggak belajar ilmu Muyassar? Berhasil dengan ilmu, dengan kitab Al-Muyassar? Mungkin ada. Tapi setelah 3 tahun, 4 tahun sudah punya cucu-cucu, ya, baru bisa baca kitab dia. Ya. 5 tahun baru bisa. Ya, ada sampai sekarang ikhwan, dia pernah mondok di salah satu pondok di Makassar. Ya. Sampai sekarang sudah 7 tahun lebih belum bisa baca kitab. Ya. Ada yang tiap hari, ada, saya pernah lihat, tiap hari dia belajar bahasa Arab di pondok. Orang luar ini, ikhwa biasa, ikhwa bukan santri, tiap hari dia belajar bahasa Arab. Sampai itu saya lihat, ini saya tidak menggibah ya, karena kita tidak sebut namanya ya. Sampai saya lihat kepalanya ini sudah botak sekalian, ini sudah gundul, sudah rontok-rontok sudah rambutnya. Kasihan juga orangnya. Ya. Belum bisa baca kitab sampai 3 tahun. Dia mengeluh sama saya, "Ustaz, saya sudah 3 tahun ini bolak-balik malhat tiap hari, Ustaz. Kayak anak santri sudah saya. Enggak bisa Pak baca kitab," katanya. Nah. Ini karena ini, ikhwan. Karena ini permasalahannya. Bagaimana tidak antum bisa baca kitab? Ya, karena kitab antum dari awal sudah salah. Masa kitab pemula dia pakai Tuhfatus Tsaniyah, Muyassar, tidak masuk akal. Iya kan? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal sebenarnya. Ini kitab untuk orang Arab sebenarnya, semuanya untuk orang Arab. Tidak masuk akal. Paham ini ikhwan? Ini antum santri, sebagian santri sini, calon-calon ustaz, ini antum harus pahami permasalahan ini. Jadi ketika antum mengajar bahasa Arab, jangan pakai kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Jangan pakai selamanya. Ya, kecuali untuk tingkatan di atasnya sudah. Sudah pandai baca kitab, sudah pandai bercakap, ya silakan mau baca-baca silakan ya, enggak ada masalah. Paham ini? Baik. Sekarang kitab Al-Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha,
atau linnaqtiqina bi ghairiha. Contohnya apa? Durusul lughah. Ah, yang kedua apa? Yang kedua apa? Ah, silsilah al-lughati al-arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Punyanya Lipia atau Jamitul Imam Muhammad bin Saud. Apalagi? Al-arabiyyah linnashin. Punyanya siapa? Jami' Islami itu ada dua kitabnya, Durusul Lugha dan Al-Arabiyyah Linnatiqina Biha. Paham ini? Li ghairi an-natiqina biha. Baik, kitab apa lagi, ikhwan? Yang paling terkenal sekarang. Ya, yang lagi naik daun kitabnya. Yang saya sering ajarkan di mata sunnah. Hah? Apa Rizki? Al-Arabiyyah Baina Yadai. Ya. Di antara kitab-kitab bahasa yang saya sebutkan tadi, mulai dari awal pengarangannya yang sudah belasan tahun, ada sampai puluhan tahun, mulai dari awal pengarangannya sampai sekarang tidak pernah sama sekali direvisi, kecuali kitab apa? Al-Arabiyyah Baina Yadai. Ini masalahnya kita di sini. Di sini permasalahannya. Seperti apa kitab-kitab yang tidak pernah direvisi? Durusul Lughah. Mungkin Durusul Lughah cocok untuk non-Arab pada zamannya. Tapi sekarang bagaimana? Makanya sekarang banyak orang belajar Durusul Lughah, tidak ada yang berhasil-berhasil. Iya kan? Tidak ada yang berhasil. Karena mereka pelajari kitab yang tidak pernah direvisi. Ya kan? Nah, banyak yang tersinggung ini. Nah, apa lagi? Nah, seperti apa lagi yang tidak pernah direvisi? Semua kitabnya Jami' Islamiyah Madinah tidak pernah direvisi. Al-Arabiyyah Linnashin tidak pernah direvisi. Nah, apa lagi? Jamiatul Imam juga. Ini muskilah juga. Tapi Jamiatul Imam terbukti dia, walaupun tidak pernah direvisi. Ya, kitabnya Silsilatul Lughatil Arabiyyah yang saya ajarkan juga di mata sunnah, ya, itu Silsilatul Lughatil Arabiyyah, walaupun tidak pernah direvisi, tetap terbukti mengeluarkan hasil yang sangat bagus. Ya. Kata dosen saya sendiri, katanya ini silsilah, dosen saya orang Mesir ini, di mana beliau mantan dosen dari Universitas Al Ulum Mesir. Universitas Al-Ulum itu universitas paling bagus bahasanya di dunia. Ini dosennya sendiri yang bilang sama kita, kitabnya ini silsilah lebih bagus daripada kitabnya itu sana yang di Mesir. Paham ya? Cuma sayang sekali banyak yang tidak pernah direvisi. Tapi uslubnya bagus sekali. Ini kitab ya ikhwan, bukan satu orang yang karang. Ini puluhan doktor, prof yang karang ini. Ya, bukan hanya ahli bahasa yang karang, tapi ahli psikolog juga. Ikut campur juga. Dalam satu mata pelajaran, kira-kira mereka pelajari, kira-kira berapa kemampuan otaknya untuk bisa mencerna sekali pertemuan. Mereka pelajari. Kira-kira dalam satu hari, berapa kira-kira yang mereka bisa hafalkan dari kosakata. Mereka pelajari. Kitabnya memang bukan sembarang kitab. Ya, beda dengan kitab Al-Arabiyyah Linnashin. Al-Arabiyyah Linnashin cuma, kalau tidak salah, cuma dua orang yang karang. Ya, dua orang, ada orang Cina satu sama orang Saudi. Dan Durusul Lughah cuma satu orang yang karang. Ini perbedaannya. Akan tetapi dari kitab yang kita yang sebutkan tadi, yang saya anggap ya bagus ya, ya, yang saya anggap bagus adalah kitab, ya, yang pertama Al-Arabiyyah Baina Yadai, ya, yang kedua Silsilah Al-Lughatil Arabiyyah Li Ghairin Natiqina Biha. Mau catat?
Yang pertama al-arabiyah baina yadayk. Baina yadayk. Yang kedua apa? Silsilah. Dan seterusnya ya. Antum sudah tahu bilang silsilah, sudah tahu ya. Punyanya ya. Jamiatul Imam. Jamiatul Imam. Dan al-Arabiyah bain yadayk punyanya siapa? Siapa yang tahu? Jamiat Malik Saud. Jamiat Al-Malik Saud Universitas King Saud. Ya, keduanya dari Riyadh semuanya ya. Jamiat Al-Malik Saud. Baik, ini kitab yang saya rekomendasikan untuk non Arab. Paham ya? Al-Arabiyah baina yadayk, silsilah al-lughatil arabiyah. Coba perhatikan ikhwan. Kita sekarang lebih dalam mengenai coba perhatikan. Kita sekarang akan membahas lebih dalam mengenai kitab-kitab untuk non Arab ini. Ya, setelah kita sebutkan nama-nama kitab apa itu yang digolongkan menjadi Al-Lughatul Arabiyyah li ghairin natiqina biha, kita akan menjelaskan lebih terperinci bagaimana kitab-kitab tersebut. Coba perhatikan. Uslub ya, metode ya. Metode dalam mengajarkan bahasa Arab itu untuk setiap kitab bahasa Arab untuk non-Arab itu ada dua. Ada dua uslub yang mereka pegang. Paham ini? Antum bisa catat. Ya. Ini ilmunya enggak ada di dunia. Tapi di internet ada. Baik. Jenis yang pertama, ya uslub yang pertama yang digunakan untuk mengarang kitab itu namanya sistem al-wihdah. Sistem apa? Al-wihdah. Paham ini? Dan jenis yang kedua, uslub yang kedua adalah sistem apa? Al-majmu' majmu'ah. Baik, apa itu al-wihda dan apa itu al-majmu'ah? Baik ya ikhwan. Al-wihda adalah sistem gabungan. Ya. Sedangkan al-wihda adalah sistem satuan. Sistem satuan. Adapun al-majmu'ah sistem apa? Sistem gabungan. Ya. Apa itu al-wihdah sistem satuan dan apa itu al-majmu'ah sistem gabungan? Paham ini? Nah. Sistem al-majmu'ah sistem gabungan ini maksudnya adalah mengumpulkan, membuat sebuah kitab dengan cara mengumpulkan seluruh maharat yang empat dalam kitab tersebut. Jadi digabungkan seluruh apa? Maharat al-lughawiyyah al-arba'ah pada kitab tersebut. Paham ini? Ya nih, bagaimana dia dalam kitab, dalam satu kitab ini walaupun berjilid-jilid ya, bagaimana cara dia berbahasa ya, di situ ada latihan bagaimana cara bercakap, kemudian bagaimana cara dia menulis, ada latihannya sendiri.
Kemudian bagaimana cara dia membaca, ada latihannya sendiri ya. Ada ilmu nahunya, ada ilmu sorofnya. Kemudian bagaimana cara alistima, ada kasetnya. Ada kaset, kasetnya. Paham ini? Sistem al-wih atau al-majmu', al-majmu', sistem gabungan. Baik. Kitab-kitab bahasa untuk non-Arab yang menggunakan sistem al-majmu'ah ini, sistem gabungan ini, di antaranya adalah kitab apa? Siapa yang tahu? Hah? Hah? Oke, sebutkan saja ya. Durusul lugh. Iya kan? Durusul lugh itu kadang ada bercakapnya, ada menulisnya, iya kan? Ya, ada arkiroah membaca, dan ada al-istima, ya, disebutkan guru mengucapkan, kalian dengar, simak. Iya kan? Nah, di antaranya apa pula? Sistem al-majmu'ah di antara kitab-kitab itu. Nah, al-arabiyah baina yadayk. Di antaranya apa lagi? Nah, di antaranya apa lagi? Al-arabiyah lin-nashi'in. Ini sistem majmu'ah semua yang mereka lakukan. Taib. Sedangkan sistem kitab-kitab untuk non-Arab yang menggunakan sistem al-wihdah, sistem satuan. Apa itu sistem satuan? Setiap maharah, ya, setiap maharah mereka fokuskan pada pembahasan sendiri, pada kitab sendiri. Untuk permasalahan muhadatsah seumpama, mereka buatkan kitab tersendiri dan latihan khusus tersendiri, tidak digabung dengan maharah yang lainnya. Untuk alkitabah mereka buat apa? Buku khusus. Paham ini? Dan punya latihan sendiri, fokus permasalahan alkitabah, tidak ada permasalahan yang lain. Alqiraah juga begitu, fokus untuk membaca latihannya. Alistimak juga begitu, fokus untuk hanya menyimak saja. Taib, kitab yang menggunakan sistem ini kitab apa? Hah? Ah, Rizki, kitab apa? Silsilah Al-Lughatil Arabiyah. Silsilah Al-Lughatil Arabiyah, punyanya Lipia atau Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Paham ini? Taib, sekarang ikhwan, di antara kitab ini, kalau kita mau lihat wakil yang terjadi, apa hasil yang dikeluarkan oleh Jamiah Islamiyah dari kitabnya yang menggunakan sistem ini, apa yang dikeluarkan hasil, apa yang mengeluarkan hasil dari Jamiatul Imam dengan menggunakan sistem al-wihdah. Paham ini? Apa yang digunakan sistem, apa yang digunakan oleh Jamiah Malik Suud, ya, dengan menggunakan sistem apa? Majmu'ah. Atau tahu hasilnya bagaimana? Iya. Ini salah seorang ustadz sendiri bilang sama saya, ya, yang dimana beliau ini adalah mantan, ya, alumni Lipia, ya, pernah belajar di Lipia dan pernah dan LLC, keluar LLC dari Jamiah Islamiyah. Kata beliau, ya, Lipia pakai kitab apa? Silsilah, ya, Jamiah Islamiyah pakai apa? Al-Arabiyah lin-Nashi'in dan Durusul Lugh, yang dimana keduanya menggunakan apa? Nah, Durusul Lugh dan Al-Arabiyah lin-Nashi'in menggunakan sistem apa? Wihdah atau majmu'ah? Majmu'ah. Adapun Jamiatul Imam Lipia ataupun pusatnya menggunakan apa? Hah? Wihdah, sistem satuan. Sistem satuan. Taib. Kata beliau sendiri, ya. Katanya anak Lipia itu bahasanya mereka lebih bagus dari bahasanya anak Jamiah Islamiyah yang tinggal di Arab. Anak Lipia yang ada di Jakarta, bukan di lingkungan Arab, yang ada di Jakarta, itu bahasanya mereka lebih bagus daripada apa? Dari mahasiswa Madinah yang tinggal di Madinah di lingkungan Arab.
Ini contohnya. Ini baru cabangnya di LIP ya. Ya, belum lagi di kampus saya ya. Ya. Ini bukan tampo-tampo ini ya. Ini kita berbicara tentang kenyataannya. Dan memang betul ya ikhwan. Di kampus saya itu orang belajar baru satu bulan sudah cerewet sekali pagi bahasa Arab, orang Afrika itu. Apalagi yang sudah belajar 2 tahun ya bahasa Arab. Semua ya ilmu dalam bahasa Arab mereka sudah kuasai dengan baik sekali. Dari maharoh, istimanya, al-kiraahnya, kitabahnya, muhadathahnya hampir sempurna. Bagus sekali. Ya, karena apa? Saya pernah ya ikut sama mereka rihlah, ya yang ikut rihlah itu anak-anak yang hadir, yang anak-anak yang sekolah, masih sekolah di Mahad Ta'limin Lughah, untuk Mahad program khusus bahasa. Ya. Mereka dikasih kuis bahasa Arab. Subhanallah, antum tanya permasalahan apapun dalam bahasa Arab, mereka jawab langsung berebutan. Mau bicara secara langsung, luar biasa perkataannya. Ya, takbirnya, susunan katanya luar biasa sekali. Karena apa ikhwan? Mengapa orang yang menggunakan sistem wahdah dan sistem majmu'ah itu berbeda hasilnya? Ya, karena pada sistem majmu'ah itu kitabnya itu tidak memfokuskan terhadap apa? Sebuah mahar, dicampur aduk. Dicampur aduk. Iya kan? Tidak fokus orang. Dan orang tidak tahu ini mahar, ini latihan yang dia gunakan ini mahar muhadas atau mahar apa. Tidak tahu mereka. Ya. Berbeda dengan silsilah al-lughatul arabiyyah yang menggunakan sistem wihda. Setiap mahar ada kitabnya sendiri. Dan mereka ini punya 4 jenjang. Bayangkan itu. Satu tingkatan itu 10 lebih kitabnya. Tingkatan kedua 10 juga lebih. Tingkatan ketiga 10 juga lebih. Tingkatan yang keempat 10 juga lebih. Kira-kira berapa semuanya? 40 kitab. Bagaimana tidak pintar bahasa? Karena sudah busa-busa mulutnya. Paham ya? Ini dia. Ini yang paling bagus memang sistem wihda. Tapi ikhwan, apalagi ya? Ini saya tidak buat persiapannya karena ada, saya sudah hafal materinya ya, dari dulu. Ya. Tapi ikhwan, masih ada waktu ini? Hah? Jam 8 nih. Jam 9 nih, Ustaz. Jam 9. Jam berapa sekarang? Jam 8. Bagaimana? Mau lanjut? Ya. Tayib. Insyaallah cukup 15 menit. Ya. Tayib sekarang ikhwan. Sekarang antum sekarang ikhwan, antum sudah tahu ini ya kondisinya. Antum sekarang posisinya orang yang ingin belajar bahasa Arab, iya kan? Seumpama antum belajar bahasa Arab ya, dan setiap orang itu apakah satu semuanya satu misinya? Hah? Apakah setiap orang yang belajar bahasa Arab itu satu misinya? Hah? Ada sebagian ihwa kita, ya Ustadz saya mau belajar bahasa Arab, antum pengen apa dari bahasa Arab? Saya hanya ingin bisa baca kitab. Bagaimana kalau bercakap? Saya tidak butuh Ustadz. Saya tinggal sekarang di lingkungan orang Indonesia, di Indonesia, tidak butuh saya bercakap. Saya pokoknya saya Ustadz mau baca kitab saja. Ya udah, antum masuk. Udah. Antum kenapa? Mau belajar bahasa Arab, Ustaz? Ya. Apa antum mau?
Mau pandai baca bercakap Ustaz. Ya, untuk apa? Saya mau ke Saudi Ustaz. Ya, diterima di perusahaan ini butuh saya bercakap bahasa Arab. Paham ya? Ini dua tujuan orang berbahasa ingin berbahasa Arab. Dan ada juga tujuan yang ketiga seperti tujuannya orang Saudi, ya. Sebagian teman saya orang Saudi. Ada teman saya orang Saudi minta saya ajarin dia bahasa Arab. Ya, kata dia saya pengen bisa baca bahasa Arab. Ya, untuk apa? Bisa apa? Membaca dan bisa menulis. Paham ya? Karena mereka ini tidak tahu dari empat, dari dua mahar yang kita sebutkan tadi. Tidak bisa membaca dan tidak menulis. Toib ikhwan. Ini permasalahan ya. Berbeda-bedanya setiap peserta itu, setiap orang yang belajar bahasa Arab itu berbeda-beda tujuan mereka belajar bahasa Arab. Baik. Kalau seperti keadaan seperti ini, bagaimana cara ngajarinya? Nah, bagaimana cara ajarin? Dan kitab apa yang digunakan? Iya kan? Kitab apa yang digunakan? Ya, kitab apa yang digunakan? Coba ikhwan. Permasalahan ini ilmu ini yang terakhir ini tidak ada di kitab-kitab ini. Antum cari di internet tidak ada. Ini dari hasil pengalaman saya. Ya, perhatikan. Kalau dia ingin bercakap, ya kalau dia ingin hanya ingin bercakap saja, pakaikan kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk. Al-Arabiyah Baina Yadayk. Yang pandai bercakap saya Al-Arabiyah Baina Yadayk. Selesai. Paham ini? Taib. Kemudian bagi yang ingin bisa baca kitab saja, ini tujuannya sama ya, sama orang Saudi ya. Tujuannya sama, cuma skillnya mereka berbeda. Tapi orang Saudi dulu. Orang Saudi ya, gimana skillnya mereka ini sudah ada muhadatsah dan ada istima'. Ya, mereka inginkan al-qira'ah dan al-kitabah. Tayyib. Kitab yang kita gunakan adalah Tuhfah Tsaniyah dan Muyassar. Atau kitab yang dinamakan apa? Al-Mulakhas. Ini bagus juga. Paham ini? Ya, untuk sorofnya kita gunakan Syudzul Araf. Paham ini? Selesai permasalahan? Selesai permasalahan? Tinggal Al-Kitabahnya. Al-Kitabahnya mungkin kita bisa gunakan. Salah satu dari kitabnya Silsilah Lughatul Arabiyyah, walaupun diperuntukkan untuk non-Arab, tapi bisa kita gunakan untuk orang Arab, bisa, saya katakan bisa ya, karena orang Arab saja lebih ada skillnya apalagi orang Indonesia, maka tentunya orang Arab lebih bisa daripada orang Indonesia. Nah, taib, sekarang selesai permasalahan semuanya, tinggal siapa? Hah? Murid yang ingin belajar bahasa Arab dengan tujuan apa, ya ikhwan? Baca kitab Gundul. Kenapa antum mau belajar kitab Gundul, akhi? Anu Ustaz, karena Ustaz saya itu ngajarnya pakai kitab Gundul. Ya. Maka saya pengen juga ya ke masjid itu bawa kitab Gundul, ya. Kalau Ustaz membaca saya juga ikut membaca. Paham ini? Ikut membaca. Kira-kira bisa enggak diselesaikan permasalahannya ini? Kira-kira bisa enggak diselesaikan permasalahannya ini? Dia hanya pengennya apa? Membaca kitab Gundul saja. Kira-kira bisa enggak? Hah? Insyaallah bisa. Ya. Kitab kalau saya sendiri, kalau dia pengen ya. Atau sebelumnya, sebelum kita ganggu ini, kalau seumpama untuk kita tinggalin dulu, kita tangguhkan dulu nih ya. Saya mau selesaikan dulu yang lainnya. Kalau seumpama ada murid lagi seperti anak pondok pesantren yang mereka ini diatur oleh pondok. Ya. Yang di mana di pondok ini
mereka ya mereka diharuskan untuk mereka dari mereka bisa bercakap, ya kan, bisa bercakap, bisa menulis, ya, bisa menyimak dan bisa membaca kitab gundul, bisa seluruh maharat al-arba'ah. Ya, seperti apa di mana, ikhwan? Seperti di mahat di mana? Mahat as-sunnah sekarang ya, yang sekarang ya, yang sekarang ini, baru sekarang ya, baru sekarang. Ya, ya alhamdulillah saya sendiri ya, saudara kalian sendiri ini yang ajarin mereka. Ya, dan juga seperti apa? Lipia. Ya, lipia itu mereka fokuskan untuk seluruh maharat. Paham ini? Dan juga apa? Seperti Jamiah Islamiyah dan Jamiah Malik Suud. Fokuskan untuk seluruh maharat tanpa terkecuali. Karena kampus yang mengatur mereka, bukan mereka yang minta pilihan. Jadi kampus memasang miyar standarisasi agar mereka harus menguasai seluruh maharat. Taib, sekarang permasalahannya kita di Indonesia adalah ihwa yang terakhir ini, ikhwan. Kebanyakan ini permasalahan kita. Ihwa yang terakhir ini di seluruh Indonesia. Ya Ustaz, saya enggak mau bercakap Ustaz. Saya pengennya cuma bisa baca kitab gundul. Taib. Dan di sini inti pembahasan kita. Ya. Coba perhatikan. Membaca kitab gundul ya ikhwan. Ya, membaca namanya membaca, maharat membaca. Ya, namanya memaharat membaca kitab gundul. Ini diperlukan dua ilmu. Dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab itu ada banyak. Ada berapa cabang ikhwan ilmu bahasa Arab? Hah? Ada 10 lebih. Ya, ilmu nahu, ilmu sorof, apalagi ilmu balaghah, ilmu apa lagi, ilmu arud, ya apalagi ilmu qafiyah, apalagi fiqhul lughah. Bukan hanya fikih Islam ya, ada fikih bahasa juga, fiqhul lughah, usulul lughah. Ya, kalau kita ada usul fiqh, mereka juga ada usul lughah. Ya apalagi Alkitab juga, Alkitab, Al-Istima' dan yang lain-lain. Paham ini? Ya. Adapun kalau kita mampu mau pengen baca kitab gundul, ini diperlukan dua ilmu. Nah, dan cara ikhwan ini sebenarnya ikhwan, ya ikhwan, ikhwan ini sebenarnya yang terakhir ini sebenarnya kalau menurut teori ilmu lughah at-tatbiqi tidak bisa, tidak diterima ikhwan seperti ini. Tidak ada yang mau terima. Dia pengennya baca kitab saja, tidak mau bercakap. Bagaimana caranya? Mustahil kata mereka. Mustahil. Karena apa? Bagaimana mau baca kitab? Tidak ada mufradatnya. Masuk akal atau tidak? Tidak ada kosa katanya. Dia cuma pengen apa? Tahu baca kitab, tahu kaidah-kaidahnya apa. Ya, karena orang Indonesia itu, ya ini diantar keutamaan Indonesia ya, mereka ini pintar sekali memahami kaidah-kaidah. Ya. Berbanding dengan orang Arab itu, paling malas belajar kaidah-kaidah orang Arab dan orang-orang seperti orang apa, orang Eropa juga, tidak mau paham kaidah-kaidah. Ya, nah. Ilmu yang mereka butuhkan untuk ihwa yang seperti ini, yang terakhir ini, yang pengennya baca kitab gundul saja, yang kebanyakan ihwa-ihwa kita inginkan sekarang, ya, mereka membutuhkan ilmu nahu dan ilmu sorof. Ilmu nahu dan ilmu sorof. Ini sudah benar atau tidak? Sudah benar. Taib. Tolong aplikasikan. Contohnya apa? Ya, sebagian ustaz mengajarkan ilmu nahu dan ilmu sorof, kok tidak ada yang bisa baca kitab? Iya kan? Tidak ada yang bisa baca kitab. Berarti teorinya Ustaz Muhammad ini salah. Iya kan? Nah, bukan saya yang salah. Caranya antum yang salah, ya akhi. Ya.
Paham ini? Coba perhatikan. Apa fungsi ilmu nahu dan apa fungsi ilmu sorof? Apa fungsi ilmu nahu dan apa fungsi ilmu sorof? Coba perhatikan. Kebanyakan dari ustad-ustad kita kalau mengajarkan mau kejar target membaca kitab gundul, hanya target maharah al-qira'ah saja, membaca kitab gundul, kebanyakan mereka itu mengawali pengajaran mereka dengan kitab apa? Nahu. Coba perhatikan ikhwan, di sini intinya. Di sini intinya sudah. Dari pertemuan kita hari ini. Di sini intinya. Ya, kebanyakan dari ustad-ustad kita itu ketika ingin mengajarkan bahasa, ya, pemula ini, mereka disuguhkan apa ikhwan? Ilmu nahu. Paham ini? Ilmu sorofnya nanti-nanti saja dulu. Yang penting paham dulu nahunya. Ilmu sorofnya nanti di belakangan. Tobi ya ikhwan. Sekarang ya, untuk ya mentahdir ustaz ini ya. Mentahdir ustaz ini ya. Jangan bilang sama Ustaz Naufal ya. Abu Naufal ya. Jangan bilang sama Ustaz Hilal. Marah nanti. Nah, untuk mentahdir ustaz seperti ini ya. Ini seluruh ustadz kita semua di Indonesia kayak gini. Ya, orang baru kasihan, masih polos anaknya, masih lugu sekali. Ya, dikasih ilmu nahu, baru hari ketiga ya, sudah rontok-rontok rambutnya. Bagaimana tidak stres orang? Salah cara mengajarnya. Kenapa ya ikhwan? Coba perhatikan. Untuk membantah hal ini, saya kasih antum ilmu. Ilmu nahu itu fungsinya apa? Dan ilmu sorof itu fungsinya apa? Baik. Ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari, ya, yang mau catat silahkan. Ilmu nahu adalah fungsinya ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah. Ya, ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah. Ya. Kaedah-kaedah akhirkah kata yang dengannya ya seseorang itu bisa mengetahui kedudukan sebuah kata. Paham ini? Jadi kalau sumpama dari al-maharat al-lughawiyah ya, wazifahnya ilmu nahwu itu apa? Ah, pada tiga kata ini, wazifahnya apa? Hah? Pada akhir kata yang dengannya kita bisa mengetahui kedudukan sebuah kata. Apa itu? Maharat dari maharat mana? Mana wazifahnya ilmu nahwu? Hah? Tuh, harakatnya tuh. Apa lagi? Dari al-lughawiyah apa? Dhammanya tuh. Dan arba' dhammanya ain. Hanya ini saja. Paham ini? Paham ini? Yang dengannya juga dengan ilmu nahu ini kita bisa menyusun kata dalam kalimat yang mana duluan, fa'il kah atau kah ya maf'ulun bihinya kah, yang mana duluan mubtala'nya kah atau khabarnya kah ya, yang mana duluan sifatnya kah atau mausufnya dulu, ataukah mausufnya dulu atau sifatnya, yang mana duluan adatnya dulu ataukah ma'dudnya, yang mana duluan na'atnya dulu atau man'utnya, susunan kata, bagaimana cara menyusun kata. Ini diantara faedah ilmu nahu, bagaimana cara menyusun kata. Taip. Sekarang apa wazifah fungsi ilmu sorof? Hah? Membuat kata. Fungsi ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari kaedah-kaedah ilmu.
yang mempelajari kaidah-kaidah pembuatan kata. Paham ini? Ya, setiap kata dia bisa buat dan dia tahu maknanya. Ya. Ilmu yang mempelajari ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari pembuatan kata yang dengannya juga seseorang bisa mengetahui makna kata tersebut. Bukan hanya sekedar membuat kata, tapi harus tahu apa? Maknanya juga. Maknanya juga. Paham ini? Baik, sekarang secara logika ya, kita bantah ustadz ini, kita tahzir mereka secara logika. Ya, secara logis saja. Ya, enggak usah berapa kaset, 7 kaset enggak perlu. Ya, secara logika saja. Mereka ini metodenya adalah ya, ketika ada santri yang lugu sekali ya, yang lugu sekali kasihan ya, yang masih cerah mukanya, semangatnya yang masih mengobar ya, berapi-api ya, datang menuntut ilmu, disuguhkan ilmu nahu. Sekarang berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi dari ilmunya, ini benar atau tidak? Benar atau tidak? Disuguhkan ilmu nahu dulu. Benar atau tidak? Hah? Ya, berarti antum belum paham. Salah. Nah, sekarang kalau antum bilang salah, apa alasannya? Hah? Bukan itu. Hah? Ini ilmu nahu yang wazifahnya. Kembalikan ke wazifahnya. Siapa yang bisa jawab? Hah? Kembalikan ke wazifahnya. Hah? Hah? Ilmu nahu apa? Hah? Kedudukan kata terus? Jangan setengah-setengah ya. Tapi kan, apa ini? Hah? Ini mau ditahzir ustadznya ini. Main caranya. Ya ikhwan. Ya. Bagaimana ustadz ini, ya, pengajar ini menyuguhkan muridnya yang masih lugu, ya, masih baru ini dengan ilmu nahu, yang dimana fungsinya ilmu nahu apa? Menyusun kalimat. Bagaimana bisa dia menyusun kalimat sedangkan membuat kata sendiri tidak tahu? Bagaimana caranya? Bisa enggak? Mustahil. Paham kata saya ini? Mustahil. Makanya ada orang gila di sini. Banyak orang gila. Karena mustahil orang anak baru belajar, kita ajarin dia nahu, ini mustahil namanya. Inilah banyak orang stres di sini. Banyak orang lari, baru daurahnya, daurah bahasa Arab katanya, ya. 3 hari sudah lari sudahnya. Ya, hari yang pertama kayak tablik akbar, ya. Hari kedua kayak sholat Jumat, hari yang ketiga kayak sholat subuh. Lari semuanya. Karena apa? Tidak connect. Apa alasannya ikhwan? Alasannya itu tadi. Bagaimana dia bisa menyusun kalimat? Ilmu nahu kan fungsinya menyusun kalimat. Iya kan? Menyusun kata dikali kalimat. Bagaimana dia bisa menyusun kata, kedudukan, sedangkan dia sendiri tidak tahu membuat kata. Ini terbalik sudah. Terbalik. Ya, gempa bumi dia. Ya, terbalik. Ya, harusnya belajar apa dulu? Belajar sorof dulu. Bagaimana cara membuat kata sehingga kita juga bisa tahu maknanya. Dengannya kita bisa apa? Tahu kedudukannya. Paham ini? Ini caranya. Kalau ada ustadznya seperti ustadz, cara antum salah ustadz. Bantah dia sudah.
pakai argumen yang saya sebutkan tadi. Bagaimana Ustaz, antum mau ajari saya nahwu? Ini fungsinya nahwu ini untuk menyusun kalimat. Bagaimana saya bisa susun kalimat? Sedangkan membuat kata sendiri saya tidak bisa. Mustahil Ustaz. Antum tidak usah ajar saya sana. Mustahil. Inilah inti permasalahan kita di Indonesia. Ini dia. Orang baru belajar bahasa Arab dikasih ilmu nahwu, makanya banyak yang stres. Ilmu sorof dulu dong. Ilmu sorof. Paham ini? Ilmu sorof dulu. Taib. Kemudian ilmu sorof yang saya maksudkan di sini, ya kita persingkat saja ilmu sorof. Kalau antum mau tahu intinya membaca kitab itu, jadi intinya seorang itu mampu membaca kitab dari ilmu sorofnya. Kapan pelajarnya itu tidak tahu ilmu sorofnya sudah, tidak ada harapan sudah, gali kubur sudah. Ya, tidak ada harapan. Ya, adapun ilmu nahunya sedikit saja yang kita ambil dari ilmu nahu. Dan ini yang saya amalkan di daurah bahasa Arab saya. Saya punya daurah bahasa Arab. Ya, ada program 55 jam. Insyaallah tahun depan ya atau kapan-kapan gitu kita adakan daurahnya. Itu ya boleh juga. Ya. Ramadan. Ramadan atau apa? Ada program kita bahasa 55 jam. Yang bisa diselesaikan selama 2 pekan setiap hari kita daurah selama 4 jam. Ya, itu targetnya adalah bisa baca kitab gundul ya dalam 55 jam itu 2 pekan saja saya bisa targetkan insyaallah dengan izinnya Allah. Bisa baca kitab gundul, bisa menerjemah, bisa mengikrob, dan bisa mentasrif. 4 in 1. Ya. Alhamdulillah, insya Allah. Dan alhamdulillah hasilnya sudah banyak. Ya. Ada sekarang ya, salah seorang dari santri saya, anak. Pernah saya doro ini, saya doro di Aceh. Sudah banyak saya doro di doro ini. Saya pernah doro di Semarang, di Aceh, di Tanwir Sunnah, di Masjid Galangan Kapal, di dengan daurah ini di Mata Sunnah saya sudah 3 kali dan alhamdulillah rata-rata berhasil semuanya, kecuali yang di Galangan karena waktu itu mepet sekali waktunya, saya tidak bisa selesaikan materi daurahnya, keburu mau pulang ke Saudi itu hari. Iya, tapi di Aceh 200 orang yang ikut, 80% yang berhasil. Ya, silakan lihat videonya di YouTube, antum buka cari di YouTube. Ya, bukan nama saya sekarang ya, Muhammad M. Sunusi. Nama saya yang dulu itu namanya Arif M. Sunusi, Doro Bahasa Arab Aceh. Silakan buka. Ada Doro Bahasa Arab saya itu, di akhir-akhir materi pertemuan itu, saya tes mahasiswanya, saya tes ya pelajarnya. Jadi tesnya itu, mereka baca kitab gundulnya, saya kasih kitab gundul mereka yang baca. Baca kitab gundulnya, dia baca. Kemudian mereka terjemahkan. Kemudian setiap kata, saya suruh irob. Apa irobnya? Beliau, mereka sudah bisa mengikrob, dan juga setiap kata saya suruh mencari asal kata ini apa. Ya, asal kata ini apa? Apa asalnya? Ini isim fa'il dia. Ini isim marrah. Ini isim maf'ul namanya. Ini jamak, ya mufradnya ini. Ini mufrad jamaknya ini. Ya, ini isim ma'rifah. Ya. Bisa mentasrif sudah. Ya. Ini dia. Paham ya? Baik. Kemudian ya ikhwan, ya, saya kasih buka tips sedikit mengenai ilmu sorof. Ya. Yang saya maksudkan di ilmu sorof sini yang perlu antum ketahui adalah ilmu sorof itu intinya ikhwan gampang sekali sebenarnya ilmu sorof. Ilmu sorof itu berfokus kepada 22 bab. Iya kan? Yang katanya diakui. Tapi ketika kita mengajarkan ilmu sorof, jangan kita ajarkan seluruh 22 bab ini. Ini bikin capek orang. Karena ada sebagian dari bab itu
seperti ya bab apa ya? Istaf'au ala, ya. Istaf'au ala. Ya, fi'il yang sangat yang masuk pada bab itu, wazan tersebut sangat jarang sekali. Ya, saya belasan tahun ya belajar bahasa Arab tidak pernah dapati kata yang berwazan seperti itu selama saya hidup ada di dunia ini, tidak pernah saya dapati kata yang seperti itu. Nah, kenapa dipelajari seperti ini? Itu bikin pusing tulabnya. Jadi ketika saya mengajarkan dari 22 bab itu, saya wajibkan kepada santri saya ya hanya mempelajari kalau tidak salah 15 bab saja dari 22 bab itu. Pahami? 15 bab saja dari 22 bab itu. Dan bab yang saya maksudkan adalah mau ditulisin atau tidak? Ya. Adalah ya tsulatsi mujarrad ya, yang jumlahnya ada berapa? 6. Fa'ala yaf'ilu fa'ala ya yaf'ilu yaf'alu dan yaf'ulu 1 2 3 fa'ila fa'ila yaf'alu dan yaf'ilu ini 4 ini 5 ya kemudian apa fa'ula cuma ada satu babnya fa'ula yaf yafulu ini yang keberapa Iwan keenam kemudian yang ketujuh adalah sulasi mazidnya mazid ada berapa ada 3 mazid biharfin mazid biharfain mazid bisalah satu ahruf ya mazid dengan tambahan 1 huruf mazid dengan tambahan 2 huruf dan mazid dengan 3 huruf mazid yang 1 huruf contohnya apa af ala yang ke-8 apa fa'ala ya fa'ala yang ketiga yang ke-9 apa fa'ala ya af'ala fa'ala fa'ala cuma ada 3 ya ya yang ke-10 apa yang ke-10 dengan tambahan 2 huruf ya, ya contohnya apa ikhwan if ta'ala ta'ala ya yang ke-11 apa tafa'ala yang ke-12 tafa'ala yang ke-13 ifta'ala tafa'ala tafa'ala ada lagi if'aw if'aw wala kayaknya ya, tapi itu saya tidak anggap itu tidak saya maksudkan dan saya tidak wajibkan kepada murid saya ya, kemudian lanjut lagi di bawah istaf'ala oh iya satu lagi ya 14 yang sulati ya rubai mujarrotnya coba perhatikan rubai mujarrot ada rubai mujarrot yang kosong dari tambahan ada rubai mazid yang ada tambahannya ini saya dari seluruh wazannya ini rubai ini saya wajibkan hanya satu saja yaitu fa bab fa lala ya fa lala. Jadi saya wajibkan kepada santri saya 14 bab ini saja. Kenapa? Dari 22 bab. Berarti 20 dari berapa yang kurang ini? 6. 6 kita tidak pakai. Kenapa saya wajibkan hanya ini? Karena ini yang paling sering muncul di kitab. Yang lainnya itu jarang sekali muncul. Untuk apa kita pelajari? Apalagi untuk pemula. Baik. Ini ilmu sharaf, ini saja intinya ikhwan. Ilmu sharaf. Intinya di sini. Inti orang bisa baca kitab di sini dia. Ya.
Namun pelajar itu harus tahu bagaimana tasrif istilahinya dan tasrif lugawinya dari seluruh bab ini, dari 14 bab ini. Tasrif istilahinya apa? Ya, yang dari fa'ala yaf'ulu, fa'lan fa'ilun, maf'ulun uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Itu dia dari fi'il madhi, mudhari, kemudian isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Isim fi'il nahi, fi'il amar, isim zaman makan mimi dan isim isim alat. Ya, 14 ya. Adapun tasrif lugawinya yang ke bawah yaitu apa? Seperti fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum. Coba kita praktikkan ya. Seperti af'ala fa'ala. Kita sama fa'ala. Fa'ala tasrif istilahinya apa? Fa'alu fa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun. Ya, dengan kita hafalkan tasrifannya itu, kita sudah tahu juga maknanya. Dan kita juga sudah tahu harokat, seluruh harokatnya kita sudah tahu kecuali harokat akhirnya. Dengan ini kita bisa baca dan dengannya juga kita bisa menerjemahkan. Langsung bisa baca kitab gundulin. Iya. Tasrif lugawinya sumpama dari fa'ala, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata, fa'alna. Fa'alat fa'alata fa'alat fa'alta fa'alata fa'al ya fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Dari sumpama dari fi'il mudhari'nya ya yufa'ilu yufa'ilu yufa'ilani yufa'iluna tufa'ilu tufa'ilani yaf'ilna tufa'ilu tufa'ilani tufa'iluna tufa'ilani tufa'ilu tufa'ilani tufa'ilna ufa'ilu nufa'ilu. Itu saja. Dengan kita menghafalkan bab itu, kita sudah tahu seluruh harokatnya kecuali harokat apinya akhirnya, karena harokat akhirnya ini berhubungan dengan ilmunahu. Dan juga kita sudah bisa tahu apanya, maknanya. Selesai permasalahan. Tidak ada lagi orang gila. Tidak ada lagi orang gila. Ya. Ada pertanyaan? Antum tidak usah pusing masalah ini. Yang jelas yang tadi saya sebutkan tadi dari konsep itu, ini memang kalau kita mau jelaskan, ini saya perinci saja untuk yang tahu, untuk yang memang punya dasar. Kalau tidak usah, tidak punya dasar, tidak ada masalah. Yang jelas konsep tadi yang saya sebutkan tadi itu wajib kalian harus tahu. Kita harus rubah ya ikhwan. Dari sekarang kita harus merubah konsep kita. Ya, merubah konsep kita. Ya, ada pertanyaan? Masya Allah. Saya ada pernah murid ya. Murid pernah saya buka daurah di majelis biasa saja. Saya pulang dari Saudi. Nggak mau buat daurah, cuma majelis biasa saja untuk memberikan faedah saja. Saya bilang sama orang, siapa yang mau belajar ya minimal muridnya 2 orang, saya langsung mulai. Nggak mau pusing berapa orangnya, yang jelas 2 orang minimal langsung mulai. Saya mulai di waktu itu di bulan Ramadan yang berberkah, alhamdulillah. Ya, pada waktu itu, ya waktunya sama ya, 55 jam juga. Kita selesai sebelum Ramadan. Ya, alhamdulillah, sekarang santrinya itu sudah jadi guru sekarang, sudah ngajar bahasa Arab dan sudah buka kursus bahasa Arab. Belajarnya sama saya kurang lebih 1 bulan ya, karena dalam 1 hari itu kita cuma duduk 2 jam saja ya. Kalau 4 jam tiap hari ya cuma 2 pekan, ini hampir 1 bulan kayaknya kalau nggak salah, hampir 1 bulan ya.
Ini satu bulan saja selesai, sudah pintar baca kitab dia. Bahkan kemarin sudah ikut daurah masyayikh. Ya, sudah paham juga. Oh, antum paham ya? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Sudah paham katanya. Kaidahnya dia sudah kuasai, tahu menerjemah, tahu baca kitab, tahu mentasrif, mengi'rab, sudah tahu semuanya. Ya, sudah tahu semuanya. Ya. Sekarang alhamdulillah buka kursus di rumahnya. Buka kursus di rumahnya sendiri. Bahkan ihwa-ihwa yang ihwa-ihwa, tentunya ihwa-ihwa yang tidak, yang bukan saya ajar sendiri ya, yang bukan saya ajar. Ya, ihwa yang diajar sama ustaz lain. Sudah 7 tahun, ada yang 5 tahun, itu belajar juga sama murid saya ini. Ya. Alhamdulillah. Dan ini ada memang metode khusus ya, metode khusus dalam mengajar bagaimana mengajar baca kitab ya, gundul. Tapi sebenarnya ya, daurah kitab gundul ini sebenarnya saya menurut teorinya ulama ahli lughah, ilmu lughah tatbik, ini sebenarnya tidak diterima, menyalahi aturan mereka. Sebenarnya tidak diterima. Ini sebenarnya metodenya metode paksaan. Kalau kita mau tahu, metode apa? Paksaan. Tapi alhamdulillah ya, yang ikut itu saya persyaratkan mereka harus sudah pandai lancar baca Al-Qur'an. Itu syaratnya. Kalau yang tidak tahu baca Al-Qur'an ya, angkat tangan saya, antum baca dulu Al-Qur'an. Pintar baca dulu Al-Qur'an. Baru ikut daurah ini. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullahu ta'ala.